Baik, ini ada tutorial yang kedua melanjutkan kemarin kita sudah ada apa itu untuk bawah sudah selesai. Maka kasus biasanya seperti ini. Kita akan menyelesaikan ini semua. Kita kasih hijau, ini warna merah semua, kemudian ini warna biru semua, ini warna orange semua. Ya kan? Bagaimana cara menyelesaikan? Kasusnya adalah biasanya kalau ini sudah dua, ini satu posisinya, ini kita pindah ke posisi sini. Ini kasus yang pertama. Maka dengan cara seperti ini, kita naikkan, kemudian kita arah ke sini, kembali. Sekali lagi ya.